Sarapan pakai apa? Coba sebutin dulu. Ikan. Pakai sayur sop, ada carrotnya. Terus? Terus ikan. Ikan. Ikan apa itu? Ikan dengan ikan. Ikan apa? Ikan lele. Ikan lele. Terus sama nah? Nasi. Selamat makan. Tapi ini carrotnya udah coba ambil carrotnya. Ah boleh makan sayur, ya, makan ikan can. Biar sehat. Tapi ada. Ini apa? Ini kopi. Kopi yang ini? Susu coklat. Yang lebih sehat yang mana? Yang ini. Iya, susu coklat. Boleh minum. Tapi ini ketunuhan. Coba diminum dulu. Enak enggak? Kopinya buat siapa ya? Ini buat orang tua. Buat orang tua, buat ayah ya? Bukan buat orang tua, tapi yang muda. Yang sudah besar, iya, yang sudah besar boleh minum kopi ya. Kalau anak-anak minumnya bukan susu aja. Cara. Sedap berjemur sambil bermain balok supaya nggak bosan berjemurnya. Kamu mau bikin apa? Museum. Ini contohnya. Tapi tadi udah jadi bikin apa? Tadi yang udah jadi bikin apa? Sekolah. Kenapa kita harus berjemur setiap pagi? Karena dinaikin tinggi-tinggi. Untuk mendapatkan vitamin apa ya dari sinar matahari? Vitamin apa? Vitamin D. Jadi tubuh kita semakin sehat. Harus berjemur ya setiap pagi ya. Panas sebentar ya apa-apa 10 menit, 20 menit. Sambil bermain biar enggak bosan. Halo teman-teman. Biar makin sehat. Biar makin sehat, A. Minum sehat, minum vitamin D. Minum vitamin.